Yo, halo para Bujang People sekalian, kembali lagi bersama admin Bujang di sini. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan cerita dari Dragon Ball Super Art Granola part yang keempat, di mana pada part sebelumnya, bentrokan antara Goku dan Vegeta melawan petarung terkuat di alam semesta yaitu Granola telah berakhir dengan terungkapnya kebenaran mengenai masa lalu dari Granola ini. Namun meskipun bentrokan mereka tampak sudah selesai, tiba-tiba para Paraitas muncul di sana. Dan di sini terungkap mereka juga membuat permintaan serupa seperti Granola dan menjadikan Gas sebagai petarung terkuat di alam semesta yang baru. Nah, bagaimana kelanjutan ceritanya? Langsung saja kita bahas. Gas yang muncul ini pun kemudian menyerang mereka semua. Dia menciptakan berbagai macam senjata dengan energinya dan kemudian menusuk Granola dengan senjata tersebut. Di saat Gas akan membunuh Granola, Goku langsung datang menerjang untuk menghentikan hal tersebut. Namun Gas berhasil menahan pergerakan Goku, dan dia juga sardar kalau Goku ini adalah anak dari Bardock. Gas pun mengalihkan perhatiannya kepada Goku, dan bersiap menghancurkan kepala Goku ini dengan senjatanya. Namun beruntung belum sempat senjatanya itu mengenai Goku, Gas diserang dari belakang oleh Granola yang sudah dibebaskan oleh Monaito. Melihat Granola yang kembali bebas sambil berkata kalau yang terkuat di alam semesta adalah dirinya, Gas pun kembali menyerang dan menghantam Granola ini. Granola yang sebelumnya sudah babak belur baku hantam dengan Ultra Ego Vegeta pun tidak berdaya di hadapan Gas. Di sisi lain, Monaito melepaskan Goku dari kemampuan Gas dan mulai menyembuhkan Goku. Di sini Monaito meminta kepada Goku agar Goku ini menyelamatkan Granola demi dirinya. Goku pun tentu menerima permintaan dari Monaito ini. Kembali lagi ke pertarungan antara Granola dan Gas. Di sini Granola yang tersudut bertanya kenapa Gas dan Paraitas dulu membiarkan dirinya tetap hidup. Gas lalu menjawab, jika Paraitas ini tidak tahu kalau Granola dan Monaito adalah orang yang selamat dari planet Serial sampai beberapa tahun kemudian. Dan ketika Paraitas ini tahu mengenai mereka berdua, Granola pada saat itu sudah menjadi bounty hunter yang namanya sedang naik daun. Elek pun bertanya kepada Monaito apakah dia memberitahu Granola tentang kebenaran mengenai ibunya. Namun Monaito menjawab kalau dia tidak memberitahu Granola karena dia tidak ingin Granola ini membalas dendam kepada Elek dan kemudian mati karena hal tersebut. Elek yang mendengar hal itu pun kemudian mendekati Granola dan menawarkan pekerjaan kepada Granola ini. Dan dengan kata-kata manisnya ini, Elek pun berhasil membuat Granola bekerja untuk dirinya. Monaito yang menceritakan hal ini kepada Goku berkata kalau dia menyesal telah bekerja untuk Elek dan berpikir lebih baik mati daripada menjadi bawahan mereka. Namun Goku mencoba menenangkan Monaito. Goku berkata kalau Monaito itu terpaksa melakukan hal tersebut demi bisa membuat Granola dan dirinya tetap bertahan hidup. Goku yang mulai mendapatkan energinya kembali berkat Monaito bertanya kepada Vegeta apakah dia masih memiliki kacang Senju. Vegeta pun menjawab masih ada, tapi sayangnya kacang Senju itu berada di armornya yang sudah dia buang tadi. Di tengah pembicaraan mereka ini, Granola terlempar dan terkapar tak berdaya akibat serangan dari Gas. Goku pun memutuskan untuk mengulur waktu dan menyuruh Vegeta untuk mencari armornya itu dan memakan kacang Senju untuk dirinya sendiri. Goku dengan wajah polos berkata kalau Vegeta harus mendapatkan energi lagi supaya Vegeta ini bisa masuk ke dalam mode muka menyeramkannya dan kemudian mengajar Gas. Vegeta yang mendengar hal itu pun menjadi rada kesal dan protes. Dia berkata kalau nama wujudnya bukan mode wajah menyeramkan, melainkan bernama Ultra Ego. Goku pun sampai di hadapan Gas, dan mereka pun kembali mulai bertarung. Tapi Goku yang saat ini sedang tidak full power, tentu bukanlah lawan dari petarung terkuat di alam semesta. Serangan Goku tidak ada yang bisa melukai Gas, sedangkan dirinya malah terkena serangan telak. Di tempat lain, akhirnya Vegeta berhasil menemukan kacang Senju. Namun bukannya memakan kacang tersebut, Vegeta malah memberikannya kepada Granola. Granola pun bertanya tentang kacang tersebut. Vegeta mengatakan jika kacang itu akan memulihkan semua energi Granola ini kembali. Tentu mendengar hal itu Granola menjadi bingung kenapa Vegeta tidak memakan kacang itu saat berhadapan dengan dirinya. Karena jika Vegeta melakukan hal tersebut, tentu Granola ini akan kalah ketika melawan Vegeta. Namun seperti biasa, Vegeta dengan harga diri bangsa Saiyannya tidak ingin menang dengan cara pengecut tersebut. Vegeta menyuruh Granola memakan kacang Senju dan berkata kalau Granola harus memenuhi balas dendamnya terhadap para haters. Granola pun memakan kacang Senju tersebut dan kembali ke pertarungan. Dia mengambil oatmeal lagi dan meminta maaf karena sudah membuang dirinya sebelumnya. Sekarang Granola dan Gas pun akhirnya saling berhadapan lagi. Kali ini Granola mampu membuat Gas kesulitan dan mendaratkan serangan kepada Gas ini. Gas kemudian mengeluarkan lebih banyak senjata dan mengepung Granola dengan semua senjata yang dia ciptakan. Tapi Granola dengan bantuan oatmeal mampu menangkap dan menghindari semua serangan Gas tadi. Di sini Granola tampak setara atau bahkan lebih unggul jika dibandingkan dengan Gas. Vegeta dan Goku yang melihat pertarungan mereka pun berkata kalau Gas yang baru mendapatkan kekuatannya sebagai petarung terkuat dalam semesta
belum bisa menguasai semua kekuatan yang dia dapatkan itu. Namun di sini Goku mulai merasa heran, kenapa si Gas ini cuma menggunakan senjata-senjata untuk menyerang Granola. Vegeta pun berpikir, mungkin senjata-senjata itu adalah kekuatan yang Gas minta kepada Dragon Ball. Namun Moreto menyanggah hal tersebut dan mengatakan kalau menciptakan senjata adalah kekuatan asli dari Gas ini. Ternyata di sini terungkap kalau si Gas ini belum menggunakan kekuatan yang dia dapatkan sebagai petarung terkuat di alam semesta. Hal ini karena Gas ingin membunuh Granola menggunakan kekuatan yang dia kuasai sendiri. Namun karena di sini Granola mampu menyodotkan dirinya, Gas pun menggunakan kekuatan barunya tersebut. Dia mampu menciptakan perisai energi yang sangat kuat dan menahan pukulan dari Granola. Dia juga mampu menggunakan hake untuk menyerang Granola. Bahkan Gas ini juga bisa menggunakan instant teleportation dan langsung berpindah ke depan Granola lalu kemudian mengajarnya. Semua kekuatan yang sebelumnya Granola dapatkan karena Dragon Ball juga Gas ini dapatkan. Dan tentunya versi yang Gas dapatkan ini adalah versi yang jauh lebih kuat daripada yang Granola ini terima. Granola yang terkena serangan Gas pun mulai bangkit lagi, dan pertarungan mereka pun kembali berlanjut. Kali ini serangan demi serangan mereka disertai dengan teknik teleportasi. Goku yang melihat mereka dengan mudah menggunakan teleportasi menjadi agak kesal, karena dirinya dulu bersusah payah untuk menguasai teknik tersebut. Pertarungan teleportasi antara Granola dan Gas pun sepertinya seimbang. Namun di sini tampak Granola yang lebih akurat dalam menggunakan kekuatannya, sehingga serangan Granola pun berhasil memberikan damage kepada Gas. Namun Gas yang juga mulai terbiasa dengan kekuatannya juga mulai menyaingi Granola. Granola kemudian menggunakan teknik klonnya untuk mengepung Gas. Namun karena teknik klon ini membagi kekuatan Granola, maka Gas pun dengan mudah mengajar semua klon tersebut. Namun karena hal itu jugalah membuat Gas ini menjadi lengah dan membuat Granola bisa mendaratkan satu pukulan telak yang membuat Gas ini terlompat dan melesat jauh ke belakang. Granola pun berhasil memberikan serangan telak kepada Gas meskipun tubuhnya harus menerima semua damage yang klonnya ini terima. Elek yang melihat Gas ini kalah kemudian melepas semacam alat pembatas pada tubuh Gas dan membiarkan sifat alami Gas ini mengambil alih. Nah, sifat alami atau wujud yang membiarkan insting mengambil alih ini kayaknya mirip seperti perubahan para bangsa Saiyan yang menjadi kera raksasa. Gas yang kekuatannya langsung meningkat pun menerjang Granola secara membabi buta. Tampaknya wujud ini juga membuat penggunanya kehilangan kesadaran diri mereka. Gas yang mengamuk ini menyerang siapapun yang ada di dekatnya. Namun saat dia melihat Goku, trauma masa lalu Gas saat melawan Bardock pun seketika muncul di kepalanya dan membuat Gas ini langsung menjauh dari Goku. Elek yang melihat Gas ini mulai teringat trauma masa lalunya pun mulai memberikan dorongan kepada Gas dan membuat Gas ini akhirnya berhasil mendapatkan kesadarannya lagi. Gas yang saat ini mampu menguasai bentuk sifat alaminya ini pun benar-benar menjadi petarung terkuat di alam semesta. Bahkan hanya dengan tatapannya saja, Gas mampu melepaskan sebuah teknik yang membuat Goku beserta Vegeta tidak mampu bergerak dari tempat mereka. Granola yang mencoba membunuh Elek pun berhasil digagalkan oleh Gas. Dan Gas ini langsung mematahkan kedua tangan Granola ketika Granola akan mengeluarkan serangannya. Setelah mematahkan tangan Granola, Gas menghancurkan kedua mata Granola dan diteruskan oleh Elek yang menembak Granola menggunakan pistolnya sama seperti dia menembak ibu Granola dulu. Melihat hal itu, Goku menjadi sangat marah. Namun tetap saja, dia sekarang tidak bisa bergerak kemana-mana. Vegeta lalu memberikan sisa-sisa energi terakhirnya kepada Goku dan membuat Goku mampu lepas dari kemampuan Gas ini. Goku pun berubah menjadi Super Saiyan Blue dan mulai menyerang Gas. Goku yang sangat marah ini mencoba menekan emosinya dan berusaha agar tetap bisa tenang. Goku pun mulai berbicara kepada Gas dan meminta Gas ini untuk segera pergi dari planet tersebut karena dia dan Gas tidak punya alasan yang berarti untuk saling membunuh. Gas pun terkejut melihat Goku yang masih saja tenang setelah melihat kematian dari Granola. Namun Goku menjawab jika dia sangat marah, namun dirinya harus tetap tenang agar dia bisa menggunakan Ultra Instinct-nya. Di tengah pembicaraan mereka ini, Elek malah ikut berbicara. Dia berkata kalau mereka tidak bisa membiarkan Goku hidup setelah Goku mengetahui rencana mereka. Gas pun mulai menyerang Goku lagi dengan berbagai objek yang dia ciptakan. Dia juga mengendalikan berbagai objek untuk menyerang Goku. Dan saat melihat Goku tidak punya tekad Saiyan seperti ayahnya dulu, Gas menjadi kecewa dan bertanya apakah Goku ini benar-benar anak dari Bardock. Namun Goku cuma menjawab jika dulu kepalanya mengalami benturan keras sehingga membuat dirinya tidak ingat apapun mengenai ayah ataupun ras Saiyannya itu. Mendengar hal tersebut, Gas pun berkata jika dia tidak akan kalah dari Goku yang bahkan tidak tahu siapa dirinya itu sendiri. Gas lalu menenggelamkan Goku ke dalam air. Goku yang kehabisan nafas ini pun mencoba menyerang Gas dengan serangan energinya. Namun Gas dengan mudah menangkap serangan tersebut dan mengembalikan serangan itu kepada Goku. Di sini Gas juga akhirnya tahu kalau Moreto terus-menerus menyembuhkan mereka semua. Dan Gas memutuskan untuk membunuh Moreto ini terlebih dahulu. Moreto yang saat ini sedang menyembuhkan Granola pun diserang oleh Gas. Namun Goku langsung menghadang Gas
dan menyeret gas ini pergi ke tempat lain menggunakan teleportasinya. Akibat diseret oleh Goku menggunakan teknik teleportasinya, mereka pun sampai di planet lain. Dan Goku di sini menyebut kalau teknik teleportasinya jauh lebih hebat dibandingkan dengan teknik teleportasi milik Gas. Gas pun tidak percaya hal itu. Dia lalu berteleportasi ke hadapan Goku dan mulai kembali menyerang Goku. Pertempuran teleportasi pun kembali dimulai. Namun kali ini Goku berhasil membuat Gas terpancing dan membuat Gas terus-menerus mengikuti Goku ini berteleportasi ke planet lain. Mereka bertarung sambil berpindah dari satu planet ke planet yang lainnya. Di saat mereka sedang berpindah-pindah ini, Goku bertanya kepada Gas, kenapa dia sangat menuruti semua perintah kakaknya yaitu Elek. Gas lalu menjawab, jika dia dulu adalah yang terlemah di antara para Eaters, dan kemudian Elek membuat dirinya menjadi sekuat seperti sekarang ini. Hal itulah yang membuat Gas rela melakukan apapun yang diperintahkan oleh Elek kepada dirinya. Mendengar hal itu, Goku pun memperingati Gas, karena Goku ini dulu juga punya kakak, dan kakaknya malah datang untuk membunuh dirinya. Kembali lagi ke planet Cereal, di sini para Eaters mulai kehilangan jejak dari Gas karena dia dibawa berteleportasi terlalu jauh oleh Goku. Mereka lalu memutuskan menyerahkan masalah Goku kepada Gas, sedangkan mereka memutuskan untuk menghabisi semua orang yang ada di sana. Goku dan Gas yang masih saling bertarung pun sampai di planet cumi-cumi luar angkasa yang pernah Goku ini tanyai arah bumi sebelumnya. Mereka berdua yang sampai di planet tersebut mulai mengeluarkan serangan energi dan bentrokan serangan mereka pun terjadi di atas planet tersebut. Di sini tampak Goku tidak mampu menyaingi serangan milik Gas dan memutuskan untuk berteleportasi lagi ke tempat lain. Dengan berpindahnya Goku, serangan Gas pun menembus planet alien cumi-cumi ini dan menyebabkan planet tersebut menjadi bolong. Goku yang berpindah tadi sekarang sampai di pesawat salah satu anggota dari Galactic Patrol. Saat Goku mulai berpikir bagaimana cara mengalahkan Gas, Goku tiba-tiba merasakan keberadaan Whis dan langsung berteleportasi ke planet tempat Whis ini sedang berada. Sesampainya Goku di planet tersebut, ternyata dia juga diikuti oleh Gas yang ikut berteleportasi ke sana. Gas pun bertanya kepada Goku siapa orang yang ada di hadapan mereka itu. Goku lalu menjawab jika Whis itu adalah gurunya, yang kebetulan juga adalah seorang malaikat. Setelah menjawab pertanyaan dari Gas, Goku berkata kepada Whis jika dia menitipkan Gas sebentar di sana. Kemudian Goku dengan teleportasinya kembali ke tempat-tempat sebelumnya yang dia datangi bersama Gas, sampai pada akhirnya dia berhasil kembali ke planet Cereal. Gas yang tiba-tiba kehilangan jejak energi Goku pun mencoba untuk berteleportasi langsung ke planet Cereal. Namun upayanya sia-sia karena jaraknya yang terlalu jauh. Gas lalu bertanya kepada Whis kemana arah dari planet Cereal. Dan setelah Whis menunjukkan arahnya, Gas langsung terbang melesat dari tempat tersebut menuju ke planet Cereal. Nah, di sini ada sesuatu yang menarik, di mana ikan Oracle yang bersama Whis tidak mengenali siapa itu Gas. Yang mana ini artinya, Gas bukanlah petarung terkuat yang ikan Oracle ini ramalkan. Nah, kembali ke planet Cereal. Di sini Goku berhasil mencegah para Eaters menghabisi Monitor dan juga Granola. Kemudian setelah itu mereka pun dibawa oleh Oatmeal dengan kendaraannya menuju ke rumah Monitor. Di tengah perjalanan menuju rumah Monito ini, Goku dihubungi oleh Whis yang memberitahu Goku kalau Gas sedang terbang menuju ke planet Cereal dan akan sampai dalam waktu sekitar 20 menit. Di sini Whis juga bertanya bagaimana hasil latihan Goku, namun Goku menjawab jika dia belum bisa menggunakan Ultra Instinct seperti Whis. Whis pun memberikan Goku masukan berupa Goku harus bertarung dengan mendengarkan suara di dalam dirinya. Goku harus bertarung dengan mengetahui siapa dirinya sendiri, agar Goku bisa menggunakan Ultra Instinct versi dirinya sendiri. Sesampainya di rumah Monito, Monito memberikan skuter milik Bardock kepada Goku. Vegeta yang melihat itu mencoba menghidupkan skuter tersebut. Namun karena sudah rusak puluhan tahun yang lalu, skuter itu pun tidak bisa dinyalakan. Monito berkata jika seharusnya di dalam skuter tersebut ada rekaman mengenai Bardock yang melawan Gas 40 tahun yang lalu. Dan mungkin saja ada rekaman mengenai bagaimana Bardock dulu bisa mengalahkan Gas. Oatmeal yang mendengar hal itu menawarkan dirinya untuk mengakses data pada skuter tersebut secara langsung. Dan setelah beberapa saat, akhirnya data yang ada di dalam skuter tersebut bisa mereka dengarkan. Rekaman suara Bardock pun keluar dari sana. Terdengar suara Bardock berhasil menyerang Gas dan menyuruh Monito untuk segera kabur dari lokasi tersebut. Goku yang mendengar suara Bardock pun mengalami suatu hentakan di dalam dirinya. Dia akhirnya mengingat kenangan terakhir bersama ibu dan ayahnya sebelum dia dikirim menuju bumi. Nah, kisah beralih lagi ke flashback 40 tahun yang lalu, di mana Bardock yang kabur dari kelompok Eaters akhirnya berhasil ditemukan. Dan dia sekarang berhadapan dengan Gas. Di sini tampak Bardock yang berhasil mendapatkan beberapa serangannya kepada Gas versi bocil ini. Namun sayangnya semua serangan Bardock ini tidak ada yang bisa memberikan damage serius kepada Gas. Melihat Bardock yang kesulitan menghadapi Gas, Monito pun menyuruh Bardock untuk segera kabur. Dan dia berkata kalau sudah takdir dia dan Granola untuk mati pada saat itu. Namun Bardock tidak mendengarkan permintaan Monito dan kembali menyerang Gas. Gas pun menggunakan kemampuan menciptakan senjatanya untuk menyerang balik Bardock ini. Bardock pun menerima luka yang cukup parah
tapi dia masih mampu melempar gas menjauh dari Monaito dan juga Granola. Bardock berkata jika ini adalah pertarungannya dan menyuruh Monaito untuk segera pergi dari sana. Nah, di saat Bardock mulai terdesak dan akan kalah oleh gas ini, Monaito menggunakan Dragon Ball dan mensummon Toronbo untuk mengirim Bardock kembali ke planet asalnya. Bardock yang di tengah pertarungan pun ditanya oleh Toronbo apakah dia mau dipindahkan ke planet asalnya. Namun di sini Bardock menolak permintaan tersebut dan berkata jika seorang Saiyan lebih memilih mati daripada harus kabur dari hadapan musuh. Bardock kemudian kembali melancarkan serangannya kepada gas. Meskipun hal itu tidak berefek apapun terhadap gas ini, Monaito yang tahu Bardock menolak permintaannya pun bertanya kepada Bardock apakah ada hal lain yang Bardock ini inginkan untuk dikabulkan oleh Toronbo. Bardock yang bingung pun mulai setuju dan berkata jika dia berharap putranya nanti bisa berkembang pesat. Setelah mengatakan hal itu, Bardock pun kembali menerjang gas. Tapi sama seperti sebelumnya, gas tetap saja bisa mengejar Bardock ini habis-habisan. Lalu di saat gas akan membunuh Bardock dengan tombaknya, Monaito datang dan menahan serangan tombak tersebut. Gas yang sudah muak pun akhirnya melepaskan wujud sifat alaminya ini untuk keluar. Dengan kekuatan yang meningkat pesat, gas menerjang Bardock dan Monaito sampai membuat mereka berdua terlempar jauh. Monaito yang terkena serangan pun menjadi pingsan. Sementara Bardock dicekik oleh gas yang sedang dalam mode mengamuknya ini. Bardock yang tercekik ini pun mengeluarkan serangan energi dan berhasil lepas dari cengkeraman gas. Tidak hanya itu, Bardock langsung menyerang gas dan kali ini tampaknya serangan Bardock mulai memberikan damage kepada gas. Bardock yang selama pertarungan ini selalu tampak tidak diuntungkan pun mulai menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan. Dia bahkan bisa menahan serangan dari gas dalam mode sifat alaminya ini lalu memberikan gas sebuah pukulan telak yang dilanjutkan dengan serangan energi yang membuat gas ini terlempar jauh ke belakang. Gas yang semakin kehilangan kendali ini pun diajar habis-habisan oleh Bardock. Sampai pada akhirnya Bardock berhasil mengalahkan gas dan membuat gas ini terkapar tak berdaya. Elek yang melihat gas ini kalah pun mengambil pistolnya dan mulai menembak Bardock. Serangan itu berhasil mengenai bahu Bardock dan membuat dirinya terjatuh dari tebing langsung menuju tanah. Elek yang mendapat kabar kalau kapal luar angkasa Frieza akan segera sampai pun mengurungkan niatnya untuk menghabisi Bardock. Nah, kemudian kita beralih lagi ke masa sekarang di rumah Monaito, di mana rekaman dari skuter milik Bardock juga sudah selesai mereka dengarkan. Di sini akhirnya Goku mulai perlahan-lahan mengingat momen-momen dirinya pada saat berada di planet Vegeta sampai akhirnya dia dikirim oleh ayah dan ibunya untuk kabur dari planet tersebut. Goku di sini berkata kepada Vegeta jika dia sepertinya mulai mengerti mengenai harga diri dari bangsa Saiyan. Vegeta di sini juga mulai sadar kalau dia mulai kehilangan fokus akan hal tersebut dan agak kesal karena dia harus sadar berkat bantuan dari bapak si Goku ini. Monaito di sini juga berkata jika balas dendam bukanlah termasuk ke dalam harga diri, melainkan menerima sifat alami dari diri sendiri dan selalu berpegang kepada apa yang diyakinilah yang termasuk ke dalam harga diri. Monaito kemudian mulai menyibukkan Goku dan Vegeta untuk bersiap-siap menghadapi gas. Di sini dia juga mengganti baju Goku dan Vegeta menjadi mirip baju Bardock. Namun Goku dan Vegeta meminta baju mereka yang lama karena mereka tidak terbiasa dengan pakaian tempur Bardock tersebut. Gas yang sudah terbang jauh dari planet yang Whis kunjungi tadi pun akhirnya mulai mendekati planet Cereal. Dia pun menggunakan instan teleportasinya dan mendarat tepat di depan rumah Monaito. Gas pun menyuruh Goku dan Vegeta untuk keluar dari rumah tersebut. Mendengar gas yang sudah ada di sana, Goku dan Vegeta pun keluar dan kembali berhadapan dengan gas. Tidak seperti sebelumnya, kali ini Goku dan Vegeta setuju untuk bekerja sama demi mengalahkan gas. Goku mulai berubah ke dalam wujud Ultra Instinct-nya, sedangkan Vegeta berubah ke dalam wujud Ultra Ego-nya. Pertarungan antara Ultra Instinct Goku dan Ultra Ego Vegeta melawan gas si petarung terkuat dalam semesta pun akhirnya terjadi. Namun sayangnya video kali ini cukup sampai di sini dulu. Oke, video part selanjutnya akan menjadi part terakhir dari Arc Granola ini. Like video ini jika kalian suka, tinggalkan jejak kalian di kolom komentar, dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.